pihak kepolisian. Sebuah mobil minibus menabrak truk tangki di Kayu Gadang, Kota Padang, Sumatera Barat, pada Sabtu pagi, 4 Juni 2022. Akibat tabrakan tersebut, membuat minibus ringsek di bagian depan, karena tertancap besi pengaman bumper belakang truk. Ini lokasi kecelakaannya di Jalan Bypass, Kayu Gadang. Bahkan besi pengaman bumper truk tersebut, masuk hingga ke bagian dalam minibus. Sejumlah orang yang berada di lokasi bersama pihak kepolisian, berusaha mengevakuasi minibus tersebut namun mengalami kesulitan, karena tancapan pengaman tersebut. Ini pihak kepolisian sedang melakukan evakuasi terhadap mobil, karena ada bagian besi belakang. Belum diketahui pasti bagaimana kronologi kejadian ini, karena belum ada keterangan dari petugas kepolisian terkait kecelakaan tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.